Hai guys, jumpa lagi dengan kami dari Najula Kopi. Kali ini kita akan coba untuk menjabarkan dari kopi. Nah, kalau yang di sini adalah kopi bubuk, ya. Kalau di tengah adalah kaskara, dan di pinggir adalah daun kopi. Turunannya adalah ini adalah kaskara minumannya. Kalau yang kopi ada di pot espresso, ada dalam sini, dan ini adalah teh kawan namanya. Ini produksi anak-anak Kaula Muda kalau salah, ya, Pekanbaru. Kawah daun. Jadi ini kopi yang dibuat dari daun kopi pilihan. Tapi sebenarnya ini adalah teh, bukan kopi. Kalau kopi berhubungan pekat. Oke guys, kita akan lanjut aja. Inilah dibuat semacam teh celup sama anak-anak tersebut. Ini dibuat oleh mahasiswa, ya, mahasiswa dari Unri, ya. Mahasiswa dari Unri. Oke, setelah itu kita akan coba untuk menyeduhnya teh ini. Kita lihat guys. Kalau dari bentuk dalam itu kita lihat akan seduhannya. Ini dari daun kopi pilihan. Dan sebenarnya kalau orang dari Meranti mau membuat seperti ini, bisa juga dibuat dan menggunakan daun teh. Kata anak-anak ini mereka membawa dari mana? Dari Bandung, Jawa Barat. Kenapa salahnya pemerintah Meranti bisa membuatnya dari daun. Ini adalah daun liberika, ya. Dan ini tehnya bukan teh. Bukan daun teh, daun kopi dari Meranti, ya. Ini dari Jawa Barat bentuk ini. Saya cuma untuk menjabarkan bahwa ini adalah dari daun. Oh ya, jangan lupa subscribe, ya. Subscribe, like and share, ya. Yang kita ini adalah buat anak muda, kalau muda. Oke, nah ini adalah kaskara teh dari kulit dari biji kopinya. Nah, kita coba untuk ini sudah seduh, ini adalah cold brew-nya. Saya seduh selama 2-3 hari. Dan terlihat ini adalah cold brew tehnya. Teh kaskara. Kita lihat perbedaannya. Kita lihat guys. Ini adalah ketik, kita geser dulu sekitar dulu. Kita pengen apinya dan kita lekatkan dia. Nah, ini adalah kopi espresso, teh kaskara, teh daun.